Yang berikut ini adalah jadwal Liga Champion babak 8 besar selengkapnya. Jadwal Liga Champion babak 8 besar leg yang pertama ada Arsenal yang akan bertemu dengan Bayern Munchen dari Rabu 10 April 2024 mulai pukul 2 dini hari. Sedangkan di partai yang lainnya ada Real Madrid yang akan berhadapan dengan Manchester City dari Rabu 10 April 2024 mulai pukul 2 dini hari, dan pertandingan ini bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Kemudian di keesokan harinya ada PSG yang akan menjamu Barcelona dari Kamis 11 April 2024 mulai pukul 2 dini hari, dan pertandingan ini bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Sementara di pertandingan terakhir ada Atletico Madrid yang akan menjamu Borussia Dortmund pada hari Kamis 11 April 2024 mulai pukul 2 dini hari. Sedangkan untuk jadwal 8 besar leg yang kedua, yang pertama ada Borussia Dortmund yang akan menjamu Atletico Madrid pada Rabu 17 April 2024 mulai pukul 2 dini hari. Dan di partai yang lainnya, giliran Barcelona yang akan menjamu PSG dari Rabu 17 April 2024 mulai pukul 2 dini hari. Dan pertandingan ini bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Kemudian ada Bayern Munchen yang akan menjamu Arsenal dari Kamis 18 April 2024 mulai pukul 2 dini hari. Dan partai terakhir ada big match antara Manchester City yang akan menjamu Real Madrid dari Kamis 18 April 2024 mulai pukul 2 dini hari. Dan tentunya pertandingan ini bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Dan berikut ini adalah bagian perempat final Liga Champions 2023-2024. Nantinya pemenang antara Atletico Madrid versus Borussia Dortmund akan bertemu dengan pemenang antara PSG dan juga Barcelona. Sedangkan di bagian sebelah kanan, nantinya pemenang antara Arsenal versus Bayern Munchen akan bertemu dengan pemenang antara Madrid versus Manchester City. Dan untuk nanti jadwal semifinal sendiri akan berlangsung di tanggal 30 April hingga tanggal 1 April 2024. Dan leg kedua akan berlangsung di tanggal 7 Mei hingga tanggal 8 Mei 2024. Dan untuk jadwal final sendiri akan berlangsung di tanggal 1 Juni 2024. Dan itu adalah informasi mengenai jadwal Liga Champions nanti malam. Siapa nih sob kira-kira yang bakal menjuarai Liga Champions musim ini? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.